Divaksin itu wajib, hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena kalau tidak divaksin, tidak tercapai 70%, tidak tercapai herd immunity itu, kebalan komunal itu. Sehingga, kenapa? Karena menghilangkan penyakit itu menurut para ulama itu wajib hukumnya. Produksi dari Bio Farma itu akan ada lagi sekitar 12 juta vaksin, dosis vaksin baru yang nanti akan dirilis mulai pertengahan April tanggal 15, dan akan secara bertahap kita akan naikkan speednya lagi. Speed kita sudah 500 ribu vaksinasi sehari, nanti akan kita naikkan bertahap sampai kita bisa mencapai target 1 juta vaksinasi per hari.